Oke, jadi sudah saya tes tadi. Nah, ini sudah saya pasang di aki dengan 12 volt. Jadi langsung aja kita coba. Nah, jadi ini on off-nya. Ini on off-nya kita coba. Ini untuk di siang hari. Di siang hari seperti ini. Kalau diarahkan ke kamera, dia lumayan pedih kalau tembakannya ini. Coba kita pindahkan ini. Jadi untuk tali belum saya rapikan. Itu adalah mode-modenya. Oh, ternyata salah letakinnya. Kayak gini nih. Oke, untuk ini saya belum tahu, jadi kita coba. Jadi ini untuk memindah mode ya. Nah, ini 2 3. Wih, kok nggak ganti lagi ya? Oh ya, ganti. Bentar. Salah. Begini kayaknya. Ya. Pindah mode lagi. Ini kalau nggak salah ada berapa ya? 7 mode ya. Jadi untuk di sini juga bisa memindah mode ya. Dan di sini ada juga, tapi saya masih belum kurang tahu banget ya. Kalau ditekan dia makin cepat nih. Jadi saya kurang paham untuk lampunya gimana. Kurang tahu rupanya. Jadi untuk siang seperti ini kondisinya. Ya, oke. Ini untuk siang, jadi kita coba untuk di kegelapan gimana terangnya. Oke. Saya jeda dulu ya. Oke, kita akan coba di pada kegelapan. Maaf, saya nempel-nempel orang rapi. Oke, jadi kita coba di kegelapan gimana terangnya. Oke, ini sudah gelap. Tembak. Wih, gak ada kelihatan, cuk. Sorry, sorry, sorry. Kita cari tempat. Sangat terang, coy. Kita ke samping aja deh. Kita ke samping. Karena ini sangat terang.
Oke, itu dalam keadaan malam. Lampunya sangat terang sampai ini apa ya? Kameranya nggak tahan nangkapnya. Jadi kita coba pindah modenya. Saya maaf, mungkin saya salah pasang, bukan salah pasang sih, salah letakin. Makanya terkadang ada yang gimana ya? Salah letakannya. Jadi, nah ini kalau malam kalau mengarah seperti ini. Atau kita buka lagi terang. Nih. Kalau terang seperti ini. Bentar kita matikan dulu. Kita hidupin kembali. Jadi begini aja sudah terang. Oke, seperti itu aja dulu. Terima kasih untuk menonton video saya. Oke, saya akan standby kembali. Sip.